Pemirsa, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja wilayah tahun 2024 di Gedung Kuarda Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Mula Warman Banjarmasin Tegah. Rapat kerja wilayah kedua ini untuk mengoptimalkan arah gerak Aliansi BEM Kalimantan Selatan ke depan, baik yang bersifat progresif maupun masif. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja wilayah tahun 2024 di Gedung Kuarda Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Mula Warman Banjarmasin Tengah. Pergantian poin di pasal 2 yaitu waktu dan tempat pelaksanaan dilaksanakan pasca Kongres BEM Kalimantan Selatan. Apa ada opsi lain? Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari mulai 23 hingga 25 Februari 2024 berjalan sukses. Ketua BEM Kalimantan Selatan Muhammad Samsu Rijal menyatakan rapat kerja yang dilaksanakan ini merupakan rapat kerja wilayah kedua setelah pelaksanaan rapat kerja wilayah di tahun 2023 lalu. Rapat kerja wilayah kedua ini tuan rumahnya, ujar Muhammad Samsu Rijal, adalah Universitas Sari Mulia Banjarmasin. Maksud dilaksanakannya Rakerwil tahun 2024 menurut Muhammad Samsu Rijal untuk mengoptimalkan arah gerak Aliansi BEM Kalimantan Selatan ke depan, baik yang bersifat progresif maupun masif. Sedangkan isu-isu yang akan dibahas adalah tentang kedaerahan yang akan menjadi acuan pergerakan mahasiswa maupun aliansi ke depan. Sementara itu, kegiatan rapat kerja wilayah tahun 2024 yang mengangkat tema bergerak bersama demi terciptanya aliansi yang berkompeten progresif One Masif ini dihadiri sebanyak 25 BEM delegasi perwakilan kampus Kalimantan Selatan. Di antaranya Koordinator Pusat BEM Kalsel, Dema Uwin Antasari, Ahmad Sunirida, Ahmad Riyadi Purnawan, Wan Ambarep Ageng Nur Elianto, Bendara BEM Kalsel, Unu Kalsel, Muhammad Rizki, Koordinator Wilayah 1 Stimi Intan Sari, Koordinator Wilayah 2 Poli Bali Muhammad Arif Padilah, Koordinator Wilayah 3 Stiper Amuntai Muhammad Jaki Mubarak, Tuan Rumah Rakerwil Unis M Muhammad Pareh Sali, Wan Muhammad Saputra Ervansa, Polanka Muhammad Rojib, Stit Syekh Napis Tabalong Muhammad Hasan, Stai Raka Amuntai Lukmanul Hakim, Stisa Muhammad Erwin Pramana serta dari Poliban Muhammad Nurdianto.